Sama Grand Final One Pride Indonesian Mixed Martial Art Rise of Champions. Dan sesaat lagi kita akan segera menyaksikan partai utama di kelas feeder perebutan sabuk juara Indonesian Mixed Martial Art antara Paul Lumihi berhadapan dengan Hafid Nur Maradi. Masih bersama Bung David Berg dan Bung Yuri Amadin. Bagaimana Bung David, Anda menilai tentang kedua fighter yang ada di Grand Final ini? Sebenarnya dua-duanya worthy of being in the final, ya. Yeah? Paul and Hafid. Yeah. Dua-duanya menang ke sini using submission techniques. Yeah, yeah. And very strong submission techniques waktu dia menang. Yeah. Yeah. So, dari saya, feeling that this is actually going to be a very interesting technical game. Ya, yeah, Bang Yuri? Yeah. Dan kalau lihat Hafid ini dari Francino Tirta sebenarnya gym. Benar, ya. Yeah. Dan tentunya sangat-sangat pasti dari sisi BJJ udah deh. Sudah, tidak usah diragukan. Iya, yeah, betul. Iya. Yeah. Tapi Paul Lumihi ini juga bukan, ini orang lama juga sih. Orang lama juga, orang ya. Orang lama juga, jadi pernah ke Thailand segala, saya dengar. Baik. Jadi Bung Yuri, mereka sebelumnya kita saksikan dulu. Yeah. Kita saksikan dulu. Bagi saya, bela diri adalah sebuah seni. Mixed martial art adalah sebuah media. Saya adalah seorang seniman bela diri, di mana dengan berlatih dan bertarung, saya akan mencapai sebuah kesempurnaan. Saya tidak boleh meremehkan, tapi saya juga tidak boleh berkecil hati ketika sudah di arena. Hanya saya memiliki strategi, dia juga memiliki strategi, tinggal siapa yang memiliki hati yang lebih besar ketika di arena semacam itu. Kita sambut dengan meriah Hafid Nur Maradi. Hafid Nur the Grim Maradi muncul dengan pakaian daerah. Ya, mengingat dia sangat dekat dengan Madura, lahir di Situ Bondo dia, Bu. Tentunya ini sangat lekat bagaimana budaya-budaya Madura dan juga Jawa Timuran pada diri seorang Hafid Nur Maradi. Lahir Situ Bondo, besar di Surabaya dan kini meniti karir di Jakarta. Dan tinggal selangkah lagi, Hafid bisa saja menjadi juara dari One Fight Indonesian Mixed Martial Art. Very well done to him. Yeah, benar-benar all the way through the process. He's been a very convincing fighter, yeah? Yeah. Kita saksikan dari Sasana Pinto Academy, menguasai Brazilian Jiu-Jitsu, juga menurut pengakuannya sempat mempelajari Muay Thai dan pencaksilat. Yeah. Cukup lengkap, Bung Yuri. Lengkap, lengkap. Karena dari sisi gross motor dan fine motor dapat. Yeah. BJJ itu dari gross motor itu gerakan mendorong, mengangkat, yeah, mengontrol badan, itu yeah, perfect. Yeah. Tapi itunya udah bagus, ditambah fine motor untuk mencari kuncian lawan yeah, dan cekek darah itu adalah kombinasi yang sangat bagus. Iya. Gitu, dimana kalau orang hanya fokus dari kuncian tapi nggak bisa aplikasi, ya susah, iya, gitu. Dan tentunya dia dapat dua-duanya. Dia dapat dua-duanya, yeah, ya. Dan juga bagaimana menerapkan teknik-teknik kuncian itu sebetulnya secara psikologi sangat baik sekali dan bisa, yeah, kontrol. Kita saksikan dulu, yeah, profil dari Paul Lumihi. Saya tahu persis skillnya Hafid adalah di ground fighting. Menurut saya, kalau striking, saya jauh lebih baik dari Hafid. Makanya saya tidak mau mengajak dia main stand up atau main atas, saya mau ajak dia main bawah. Saya ingin kalahkan dia dengan skillnya dia sendiri. Dan kemenangan pasti akan saya capai di One Pride nanti. Hai, Hafid. Lihat, cukup saya sudah banyak memakan korban. Saya pastikan, di final One Pride malam ini, Anda korban selanjutnya. Kita beri sambutan yang paling meriah untuk Pao! Luar biasa sekali bagaimana
kemunculan dari seorang Paul Lumihi, putra Manado Sukabagaya. Dia pernah mengatakan itu dan dari pernyataannya dia ingin menutup kemenangan dengan penuh gaya, ingin mengalahkan Hafid dengan tekniknya sendiri, Bung David. Oh, but I love the entrance, so cool. Ini benar-benar, it's like a showmanship. Class, real showmanship. It's like the Abro, the featherweight, man. Iya, Bung Yuri. Anda tadi ingin melanjutkan tentang figur dari seorang Paul Lumihi, Bung Yuri. Ya, Paul Lumihi di sini dia malah mau berusaha menantang Hafid di permainan submission, ya. Malah dia pingin. Ya, di situ kekuatannya, saya mau hadapi di situ kekuatannya. Saya mau buktikan bahwa dia nggak kuat, seperti itu. Ingin menutup kemenangan dengan gaya. Dan dalam profilnya juga dia mengatakan bahwa sikutnya itu sudah makan banyak korban. Makan banyak korban. Memang kalau dilihat dari dua pertandingannya, rata-rata sikutnya itu membuat damage di wajah lawannya. Yeah, yang pertama Benny Santoso, lalu kemungkinan Jeffrey Arianto Utomo. Yeah. Inilah Paul Lumihi dan bagaimana kemunculannya juga sangat meriah sekali dengan background musik yang juga tampaknya semi disco ini, Bung David. Yeah. He's very relaxed, right? Yeah, look at this man. Yeah, he's very relaxed, very cool, very calm. Yeah, dia nggak ada emotional butterflies. He's doing good. Yeah. Just like going to the work, going to work. Yeah, seperti dia masuk kantor. Masuk kantor. Masuk kantor kerja, ntar pulang deh. Ya, inilah Paul Lumihi dan tapi. Saya juga memiliki catatan tentang Hafid Nurmaradi. Yeah. Tentunya beberapa fighter sebelumnya yang sudah ia kalahkan hampir-hampir susah lepas kalau sudah terangkul sama Hafid ini, Bung Yuri. Yeah. Dan tentunya ini menjadi perhatian. Yeah. Kita saksikan Tale of the Tape kedua fighter 28-26, 169-162 hampir berimbang. Perkenalan dua fighter bersama Iwan Sukmawan. Perebutan gelar juara nasional kelas featherweight 65,8 kg. Langsung saja kita perkenalkan para fighters kita di sudut biru from Pitbull Academy Jakarta. Menguasai teknik bela diri jiu-jitsu 173 cm, berusia 26 tahun. Kita sambut, inilah dia, Hafid Nurmaradi. Sementara sang penantang, the stylish man from Siena Martial Arts Center Jakarta, 28 tahun 169 cm, menguasai teknik bela diri wushu. Siapa lagi kalau bukan Paul Lumihi. Dewan juri kita pada malam hari ini, Max Metino, didampingi dengan Linson Simanjuntak. Juri 1 Sony, juri 2 David, juri 3 Gunawan dan wasit Anthony. Fighters selamat bertarung. Fighter! Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya? Patuhi perintah saya, lindungi diri kalian masing-masing, bermain sportif. Tas glove, mali sudut. Juri 1, juri 2. Juri 3, dokter, dewan juri, timekeeper, fighter ready, fighter ready, fight! Ya, inilah pecinta Score One Grand Final di kelas feeder perebutan sabuk juara nasional One Pride Indonesian Mixed Martial Art antara Paul Lumihi berhadapan dengan Hafid Nurmaradi. Oh, low kick satu dilepaskan oleh Hafid yang memakai celana hitam. Paul Lumihi bercelana merah. Yeah. Tampak masih. Kayaknya Paul berusaha ingin masuk, mau coba masuk grappling ini seperti. Oh, seperti sudah ngeker-ngeker gitu. Ngeker-ngeker, dia nggak mau jual beli. Iya. Dia tunggu. Dan Hafidnya malah tendang terus. Hafidnya malah justru, atau mungkin juga ini mengecoh atau seperti apa biasanya, Bung David? Itu escape-nya bagus ya, selalu kalau Hafid ke depan, Paul sudah mundur sebelum dia sudah sampai situ, ya. Left or right jarak. Or back. So dia keeping the distance very very well. Karena dia looking for opportunity, ya. Dia bisa jump in there and take him down, right? Yeah. Yeah. That's what he's going for. Berulang kali dia juga melakukan Superman punch dengan tekniknya itu langsung meloncat ke depan dan memberikan pukulan. Dan waktu kita lihat Paul lagi latihan, ya. He's very agile, ya. Roundhouse kicknya ada, some of the karate styles are there. So Muay Thai-nya ada. So yeah, we have to watch how it goes, man. Oh, satu tendangan.
Tampak para supporter seperti menunggu timing yang tepat. Sangat berhati-hati juga, sangat perhitungan, sangat dihitung. Satu tendangan dilakukan oleh Hafid dan juga dibalas oleh Paul. Inilah grand final di kelas feeder perebutan sabuk juara. Satu lagi tendangan Hafid. Belum ada tanda. Hafid is making more contact, yeah? Yeah. Belum ada tanda-tanda akan berubah menjadi ground fighting. Kedua, Dan ini sudah dekat, langsung menjauh. Clinch, tentunya. Sangat menarik, berubah posisi dari Stand Up Fight yang melakukan gol di mencari takedown sekarang, keduanya, diputer sekarang. Sekarang Paul yang menekan di cage ya. Iya. Pinggangnya Hafid tertekan di cage. Jari. Dan dia nggak boleh pegang. Mendapat peringatan dari wasit Anthony. Tidak boleh memegang kawat di cage ini. Kita saksikan apa yang akan diputer lagi gantian. Dan berusaha takedown. Kembali berputar lagi. Iya, ditekan lagi pinggangnya. Naik tuh, kakinya naik satunya. Hafid back mana tuh? Iya. Enggak, belum. Masih melakukan clinch dari kedua fighter ini. Tampak Hafid. Sorak-sorai para supporter memberikan dukungan kepada Paul Lumihi dan juga Hafid. Yang saat ini masih berjibaku mencari peluang untuk bisa mendapatkan kesempatan. Memperoleh kesempatan untuk bisa mengalahkan lawannya. Ya, dijepit pinggangnya berusaha mencari sudut angle untuk takedown nanti bisa dan ini. Dia tahu kayaknya. Wah, masuk dia. Kita saksikan lepas. Gak jadi, gila tujuknya gagal. Luar biasa. Lepas. Sangat cepat sekali refleks dari Hafid ya. Iya, dari Hafid dan langsung dibalas oleh Paul juga. Dan kali ini ground fighting. Dia berusaha putar. Menarik. Reverse. Dan kali ini Paul berada dalam side control. Namun half guard dilakukan oleh Hafid. Baik sekali. Sudah. Sudah. Bisa dilihat sini kalau posisi bisa main BJJ posisi bagus, nggak perlu submission, yang penting bisa strike aja. Bisa strike dan sudah sangat menang. Merepotkan tentunya ya. Wah, luar biasa sekali, kita saksikan bagaimana ekspresi dari Paul Lumihi dengan tangan letter L-nya yang berarti Lumihi akhirnya berhasil dinobatkan menjadi juara One Ride Indonesian Mixed Martial Arts Season 1 di kelas featherweight. Baik sekali, Paul Lumihi suka bergaya dan seperti yang di video profilnya dia mengatakan akan meladeni dan akan mengalahkan. Menghabisi. Di ground. Dan akhirnya dibuktikan oleh Paul Lumihi, The Gatsby Man julukannya, Bung. Dan memang sangat bergaya sekali dalam melakukan pertarungannya. Kita bisa lihat tuh di underhook kepalanya di sini kena. Iya. Ada cage di belakang, udah susah untuk escape. Iya, betul sekali. Sudah terpojok sekali. Sulit. Dan kita segera ikuti official result bersama rekan Iwan Sukmawan. Saya rasa kita semua sudah tahu siapa yang berhasil merebut gelar juara nasional. Karena wasit Anthony memberhentikan pertandingan di ronde pertama menit keempat dengan kemenangan TKO menggunakan teknik knee dari sudut merah Paul Lumihi. Indonesian Featherweight Championship. Ia berhak mendapat gelar sebagai juara nasional di kelas feeder. Dan kita akan segera saksikan bagaimana Bapak Ardiansyah Bakri
kelanjutan dari Gibra Paul Lumihi yang penampilannya sangat mengejutkan di penyisihan dengan mengalahkan fighter senior Benny Santoso. Luar biasa perjuangan dari Paul Lumihi. Iya, dan sesaat lagi kita akan menyaksikan penyerahan hadiah akan diserahkan oleh Ade Komarudin, salah satu anggota ketua DPR RI. Inilah Paul Lumihi dengan sabuk juara kelas feather turnamen World Pride Indonesian Mixed Martial Art. Akhirnya Putra Manado berhasil menyempurnakan kemenangannya dengan cukup gaya juga. Tidak sia-sia Danar, tidak sia-sia penampilannya, sudah maksimal banget. Sudah pakai jas, betul sekali. Pakai lengkap. Iya, betul sekali. Dan dia baru saja menuntaskan pekerjaan utamanya. Kita ikuti wawancara dan juga sambutan dari Ketua Umum Kobi, Bapak Ardiansyah Bakri. Ada juga Ketua DPR di sini. Terima kasih telah mendukung kita semua sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kritik serta saran tetap kami tunggu karena kami sebagai manusia belum sempurna dan ingin tetap menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita nantikan One Pride MMA TV One season kedua. Sekali lagi tepuk tangannya untuk One Pride. Ya, itulah puncak dari perjuangan seorang Paul Lumihi. Akhirnya berhasil meraih sabuk juara. Sebuah kebanggaan bagi seorang fighter memiliki sabuk juara tentunya Bung Yuri. Selain itu juga hadiah uang tunai 25 juta rupiah. Dan juga satu lagi, satu unit sepeda motor sport.